Sekarang aku lagi di Pantai Peti Tengah di daerah Seminyak. Ini jam 5 sore Bali. Jadi keadaan Pantai Peti Tengah selama masa pandemi ini ya lumayan cukup ramai. Dan kebetulan aku ada sama anak istriku lagi di beach house, Mano Beach House. Mereka lagi menunggu di sana dan aku sendiri lagi menikmati pantai di depannya beach house ini, Mano namanya, macam bar, cafe and bar gitu. Dan sekarang kalian lihat nih keadaan di Pantai Peti Tengah, lumayan cukup ramai, banyak anak-anak depanku nih, banyak anak-anak lagi main guys, banyak sekali anak-anak lagi bermain. Air nih di sebelah kanan ini ada kayak sungai buatan, jadi kayak buangan dari sungai dibuang ke sini. Ini nah, jadi kalau mau ke sini tadi aku masuk untuk mobil sendiri tiket parkirnya 5.000, untuk sepeda motor seingatku itu 3.000 ya, nggak ada biaya masuk, cuma biaya parkir aja kita bayar, jadi nggak ada biaya-biaya lain. Tuh anak-anak tuh lagi main tuh, mereka seneng banget, ini hiburan mereka ini di sini. Jadi ya ini guys suasananya kalau di sore hari di Pantai Peti Tengah. Main cukup ramai tuh, aku tadi kan sempat kasih beberapa video selingan daerah di tengah. Jadi kalau mau kesini nggak ada biaya, cuma bayar parkir aja guys. Silakan kalau mau datang ke Peti Tengah, kalian bersantai di sini, juga kalian mau santai di Mano Beach House, untuk harga sih standarnya harga Indonesia banget, untuk cafe and bar gitu, jadi nggak mahal-mahal amat. Ya untuk ukuran kalau kalian punya kantong uang yang cukup, kalau kalian mau pengiritan ya kalian langsung masuk aja cuma bayar parkir. Tapi kalau kalian mau sambil tempat yang agak nyaman, santai di Mano Beach House depannya Peti Tengah pas. Kalian bisa lihat nanti. Cuma sekarang yang aku tahu cuma beach house yang ada di sini cuma Mano. Namanya Mano Beach House yang ada di sini. Oke, aku mau rounding di sini dulu. Oke. Aku sudah di depan pantai, tempatnya air lautnya ini, ombaknya cukup deras banget. Ada yang lihat. Tuh, deras banget. Ini ice-nya. Deras banget, guys. Sana cukup deras sekali ombaknya. Jadi aku sempat ke sana, baru masuk sudah kesiram. Celana aku sedikit basah. Jadi keadaan Pantai Peti Tengah lumayan cukup kencang ombaknya. Jadi sudah mulai sunset, aku menunggu sunset juga. Oke, kita tunggu sunsetnya aja ya.